Apa kabar? Jumpa kembali ya dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu, kuat, semangat, mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Nah, zodiak Aries, sesuatu yang kita butuhkan itu membutuhkan kita juga sebenarnya. Jadi intinya bagaimana kesiapan kita untuk menerima itu, untuk menerima kebutuhan kita. Gitu. Sesuatu yang kita butuhkan itu membutuhkan kita juga. Seperti misalkan kita membutuhkan uang, sebenarnya uang itu membutuhkan kita. Hanya uang itu seolah-olah nyari yang bisa mengolahnya, kan gitu. Karena uang itu kan mesti diolah. Terkadang begitu menurut saya. Bisa juga tidak ya, bisa. Gimana baiknya aja lah. Yang penting tenang ke hati. Kita butuh misalkan kekasih. Nah, kekasih itu sebenarnya membutuhkan kita juga. Tapi ketika kita siap untuk itu. Ketika kita tidak siap, seolah-olah ada sensor gaib untuk mendinding, apa ya namanya, ada sesuatu yang gaib lah untuk mendinding kita dengan kekasih gitu, untuk banyak gitu. Ketika kita tidak siap, sehingga segala sesuatu tuh memang butuh kesiapan. Sejak dini butuh kesiapan. Menurut saya begitu. Jadi kita mesti mulai menyadari dari diri sendiri dulu. Ketika kita, kok kenapa sih? Misalkan jarang punya uang. Terkadang begitu, mungkin kita belum siap. Kok kenapa sih lama punya pacar? Terkadang begitu, mungkin kita belum siap. Kok kenapa sih lama punya pasangan? Terkadang begitu, mungkin kita belum siap. Tapi ketika kita sudah siap, yang dibutuhkan kita tuh datang, atau kita yang datang. Jadi ada ibarat magnet ya. Ada isyarat yang menarik itu semua, menarik kebutuhan kita, menarik yang kita butuhkan. Isyarat. Gitu zodiak Aries, tetap semangat, optimis. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Olah sedemikian rupa.